وصحبه أجمعين. أما بعد، yang kami hormati pengasuh pondok pesantren Kiai Syarifuddin Al Mukarrom Kiai Haji Sulah Syarif, yang kami hormati ketua yayasan Kiai Syarifuddin Al Mukarrom Dr. Kiai Haji Abdul Wadud Nafis LC MEI, serta seluruh peserta lomba yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi atas segala rahmat, kesehatan, dan kesempatan untuk kita semua. Salawat dan salam semoga selalu limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita pada kebenaran, yaitu ad-dinul Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan mengulas tentang kasih sayang Nabi kepada anak kecil. Tentunya ini adalah tema yang sangat menarik. Kasih sayang dalam mendidik anak pasti sangat dibutuhkan. Terlebih lagi ketika masa kecilnya seorang anak. Contoh teladan kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah mencontohkan kepada kita semua. Beliau memiliki kasih sayang yang besar terhadap anak kecil, bahkan pada anak para sahabat radhiyallahu anhu. Hadirin rahimakumullah, pada suatu riwayat disebutkan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat, dan ketika beliau sujud, Al-Hasan cucu beliau melompat-lompat di atas punggungnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepala kembali dengan pelan-pelan agar tidak mengejutkan cucunya tersebut. Bahkan beliau mendoakan, "Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai dia, maka cintailah dia." Masya Allah, sungguh luar biasa. Pada riwayat yang lain juga diungkapkan betapa besar kasih baginda Rasulullah terhadap anak kecil. Sesungguhnya aku sedang sholat dan sangat ingin memperpanjang sholat. Lalu aku mendengar tangisan anak kecil, maka aku pun mempersingkat sholat karena ibunya akan kesusahan, gelisah karena tangisannya. Rasulullah pun selalu menghibur dan menggembirakan hati anak-anak. Bila datang seseorang membawa bingkisan berupa buah-buahan, maka yang pertama diberi oleh beliau adalah anak-anak kecil yang sedang dalam majelis tersebut. Hadirin rahimakumullah, realitanya yang terjadi di sekitar kita, banyak orang yang mudah marah, kasar, dan emosi terhadap anak kecil. Padahal anak tersebut belum mengerti apa kesalahannya. Menyayangi anak adalah perintah agama, karena Islam mengajarkan kepada siapapun. Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana menyayangi, menahan amarah, memaklumi, memaafkan, dan mendoakan anak-anak. Hadirin rahimakumullah, kiranya demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.